You guys play cops and Film dibuka di sebuah markas geng kartel brutal. Tak lama kemudian, pasukan polisi yang dipimpin oleh Michael menyerbu markas geng kartel tersebut, sehingga aksi baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Semua anggota geng kartel berhasil diratakan oleh pasukan Michael. Namun di tengah penyerbuan, si bos bandar berusaha melarikan diri. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak. Berada di dalam posisi terpojok, si bandar malah menyandra seorang bocil warga lokal. Kemudian si bandar mengancam akan membantai si bocil apabila petugas polisi tidak segera menjatuhkan senjatanya. Michael yang seorang polisi brutal, enggan bernegosiasi dengan si bandar, sehingga inilah yang ia perbuat. Alhasil, si bandar pun almarhum. Sedangkan si bocil yang juga tertembak, segera mendapatkan pertolongan medis. Di keesokan harinya, saat di kantor polisi, Michael dihampiri oleh rekannya, yang diketahui bernama Ray. Ray memberitahu Michael, kalau adik Michael, yang diketahui bernama Johnny, ingin bertemu dengan Michael. Akan tetapi, Michael enggan bertemu dengan Johnny, karena ternyata, Michael masih kesal kepada adiknya tersebut. Mengetahui akan hal itu, Ray mencoba menasehati Michael, agar berbaikan kepada adiknya. Karena kalau si adik sudah tidak ada, barulah Michael akan menyesal. Kemudian, Michael dan timnya mendapat ucapan selamat dari atasan mereka. Berkat keberhasilan tim Michael kemarin dalam meringkus geng kartel brutal. Most importantly, the dope is good. No one wins in this, Michael. Di keesokan harinya, Michael melatih kekuatan fisiknya dengan olahraga bela diri tinju. Di tengah itu, si adik yaitu Johnny datang untuk menemui Michael. Akan tetapi, Michael malah mengusir Johnny dan meminta adiknya itu untuk tidak lagi menemui dirinya. Karena Michael sudah muak dengan kelakuan Johnny yang sangat susah untuk diatur. Bahkan, Johnny malah menjadi anggota gangster yang dipimpin oleh Frank. Diketahui kalau kelompok gangster Frank adalah kelompok gangster paling brutal yang menjalankan bisnis ilegal. Johnny lantas menjelaskan kalau dirinya berniat ingin bertobat dan keluar dari kelompok gangster Frank. Johnny menjelaskan dirinya akan keluar dari kelompok gangster Frank secepat mungkin. Karena tidak lama lagi, Johnny berencana akan menikah dengan pacar yang sangat ia sayangi. Johnny sangat berharap Michael mau memaafkan dirinya yang selama ini suka melawan. Mendengar kesungguhan Johnny, akhirnya Michael mau memaafkan adiknya tersebut. Bahkan, Michael juga akan menghadiri acara akad nikah Johnny nanti. Pada malam harinya, Johnny ditelepon oleh David, yaitu rekan anggota gangsternya. David mengajak Johnny menemui bos mereka yaitu Frank, saat ini juga. Karena ada urusan penting yang harus segera diselesaikan. Mendengar itu, Johnny terpaksa pergi. Sekalian untuk memberitahu si bos bahwa Johnny ingin keluar dari geng. Quick pick up and drop, right? Goodbye now. We could... Singkat cerita, Johnny bertemu dengan si bos berserta seluruh anggota geng lainnya. Yang mana ternyata, pertemuan ini hanya jebakan semata untuk melenyapkan nyawa Johnny. Karena si bos yaitu Frank, menuduh Johnny sebagai informan polisi. Sebab tadi siang, tanpa sepengetahuan Frank, Johnny bertemu dengan seorang petugas polisi. Jelas Johnny menyangkal keras tuduhan bahwa dirinya adalah seorang informan polisi. Johnny menjelaskan, kalau polisi yang ia temui tadi siang, adalah saudara kandungnya sendiri. Dan tujuan dari pertemuan tersebut, hanyalah bersifat pribadi, alias urusan kekeluargaan saja. Yang dimana Johnny ingin mengundang saudaranya itu datang ke pernikahannya nanti. Mengetahui kalau Johnny punya saudara seorang petugas polisi, justru membuat Frank sangat marah. Karena selama ini, Johnny tidak pernah memberitahunya. Bahkan, Frank semakin curiga kalau Johnny sengaja bergabung ke dalam gengnya untuk meringkus gengnya dari dalam. Frank yang sudah terlanjur murka, langsung menugaskan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Johnny sekarang juga.
David yang merupakan sahabat baik Johnny, hanya bisa terdiam, melihat sahabatnya itu dihabisi. Di keesokan harinya, Michael menerima kabar buruk, perihal adik sematawayangnya, yang ditemukan sudah tidak bernyawa. Saat itu juga, Michael mendatangi TKP, dan melihat adiknya tersebut, yang sudah terbujur kaku. Jelas Michael sangat terpukul, mengingat, si adik sudah berniat untuk bertobat, dan memulai hidup yang baru. Dari penyelidikan sejauh ini, polisi menduga kuat, Johnny dihabisi oleh geng musuh. Michael sangat berharap, polisi segera menangkap pelaku yang bertanggung jawab, dan dihukum seadil-adilnya. Satu bulan telah berlalu, akan tetapi, kasus kematian si adik, belum menemukan titik terang. Sampai pada akhirnya, Michael menemui si detektif, yang menangani kasus kematian adiknya, untuk meminta keterangan lebih lanjut. Michael sangat marah saat mengetahui, kasus kematian adiknya, telah dihentikan di tengah jalan, alias sudah resmi ditutup. Si detektif yang bernama Sean beralasan, kalau kematian adik Michael, hanyalah kasus masalah antar dua geng, yang sudah sangat biasa terjadi. Sean meminta Michael, untuk merelakan saja kematian adiknya, dan lanjut bertugas seperti biasa. Bahkan, Sean dengan entengnya berkata, kalau adik Michael, hanyalah seorang gangster sampah masyarakat, yang tidak layak untuk ditangisi. Mendengar hal tersebut, jelas Michael sangat emosi, dan malah balik menghina si detektif. Berkata kalau Sean, adalah seorang aparat hukum yang tidak berguna, yang mengharap gaji tanpa mau bekerja. Merasa tertampar fakta, si detektif ini pun emosi, dan langsung menghajar Michael, sampai ia tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Michael sudah dalam keadaan terborgol. Sean mengancam, akan menjebloskan Michael ke dalam penjara, apabila sekali lagi, Michael berani menghinanya. Ternyata detektif Sean, sudah melapor ke atasan Michael, dan merekomendasikan agar jabatan Michael, segera dicopot secara tidak hormat. Dikarenakan Michael, telah bersikap kurang ajar, dengan menghina aparat hukum. Tak lama kemudian, Ray datang menjemput Michael. Ray mengatakan, sang atasan telah mencopot jabatan Michael, akibat ulah Michael sendiri, yang telah menghina detektif Sean. Mengetahui akan hal tersebut, Michael bukannya sedih, dirinya justru malah senang. Karena dengan begitu, Michael bisa dengan leluasa, untuk melancarkan misi balas dendamnya. Michael sudah bertekad, mencari para pelaku yang menghabisi adiknya, dan membantai mereka semua satu persatu, dengan cara yang brutal. Michael sangat yakin, kalau pelaku yang menghabisi adiknya, tak lain adalah geng adiknya sendiri, yaitu kelompok gangster Frank. Di malam harinya, Michael mendatangi tempat tato, untuk mentato seluruh tubuhnya, agar dirinya terlihat lebih meyakinkan, seperti seorang gangster. Ternyata Michael berencana, ingin menyusup ke dalam kelompok gangster Frank, untuk balas dendam dari dalam. Selesai itu, Michael langsung mendatangi markas geng Paul, yang merupakan musuh kelompok gangster Frank. Tanpa banyak bacot, Michael langsung membrutal, menghajar semua anak buah Paul, yang berjaga di luar markas. Ternyata aksi brutal Michael tersebut, tak sengaja dilihat, oleh salah seorang anak buah Frank. Dan saat itu juga, ia langsung melaporkannya kepada Frank. Terkait kebrutalan Michael, yang hanya seorang diri, mampu meratakan puluhan anggota geng Paul, yang merupakan musuh bebuyutan, dari kelompok gangster Frank. Ternyata Michael sengaja melakukan hal ini, untuk mengelabui kelompok gangster Frank, agar dirinya direkrut, menjadi anggota baru mereka. Berpindah ke Frank, yang langsung menugaskan anak buahnya, yaitu David, untuk segera merekrut Michael. Frank sangat senang, dikarenakan Michael, telah menghajar geng musuhnya. Tanpa Frank sadari, Michael adalah saudara kandung Johnny, yang berniat ingin balas dendam. Go find him. Yes, boss.
Singkat cerita, David menemukan keberadaan Michael. Sama seperti Frank, David juga belum sadar kalau ternyata Michael adalah saudara kandung Johnny, sahabat David sendiri. Tanpa basa-basi lagi, David langsung memberitahu tujuannya, ingin bertemu dengan Michael. Di mana bos David, yaitu Frank, tertarik untuk merekrut Michael menjadi anggota baru geng mereka. Tentu saja Michael langsung setuju, karena dari awal, memang itulah tujuan Michael. Saat di tengah perjalanan, David menghentikan mobilnya, tepat di depan kantor polisi. Kemudian, David lantas menyuruh Michael untuk mencuri senjata milik petugas polisi. Hal ini David lakukan untuk menguji nyali Michael sebelum ia resmi direkrut. Saat ingin masuk ke dalam kantor polisi, Michael berpapasan dengan detektif Syam, dan inilah yang diperbuat oleh Michael. Setelah itu, Michael mencuri senjata detektif Syam. David dan seorang rekannya tampak terkagum-kagum melihat aksi kebrutalan Michael yang sangat gagah dan berani mati. Setelah resmi direkrut, Michael mulai menjalankan tugasnya dengan didampingi oleh David, yaitu tugas mengedarkan paket barang haram hingga tugas menagih hutang. Dari hari ke hari, Michael semakin akrab dengan David, yaitu sahabat almarhum adiknya. Di malam harinya, saat sudah mulai mabuk, David mulai ngoceh terkait kematian Johnny, yaitu almarhum adik Michael. David sangat terpukul karena sahabat baiknya itu dihabisi tepat di depan mata kepalanya sendiri, dan David tidak berbuat apa-apa. Dikarenakan David tidak berani melawan bosnya, yaitu Frank. Mendengar hal itu, akhirnya Michael pun tahu kalau si dalang utama yang telah menghabisi adiknya tak lain adalah bosnya sendiri, yaitu David. Dikarenakan si adik dituduh sebagai informan polisi karena sempat bertemu Michael secara diam-diam. Michael juga jadi tahu kalau David adalah sahabat baik adiknya, satu-satunya anak buah Frank yang tidak ikut terlibat dalam menghabisi adik Michael. Dan untuk yang pertama kalinya, Michael bertemu langsung dengan Frank, yaitu si bos mafia. Dan juga pacar si bos mafia yang diketahui bernama Jennifer. Kemudian, Frank menegaskan kepada Michael kalau dirinya sangat benci dengan seorang pengkhianat. Apabila ada anak buahnya yang berkhianat, Frank tidak akan ragu menghabisinya, termasuk menghabisi Michael, apabila dirinya juga berkhianat. Michael mengatakan, menjadi pengkhianat tidak pernah tercatat di dalam kamus kehidupannya. Michael akan selalu setia kepada bos yang mempekerjakannya. Setelah itu, Frank memberi Michael sebuah tugas yang cukup sulit, yaitu merebut wilayah kekuasaan yang dikuasai kelompok gangster musuh. Tanpa ragu sedikit pun, Michael langsung menyanggupinya. Tanpa membuang waktu, Michael dan David langsung beraksi. Tak membutuhkan waktu yang lama, keduanya pun berhasil merebut wilayah kekuasaan geng musuh. Setelah itu, David curhat kepada Michael terkait adik perempuannya yang kini tengah hamil. Ternyata adik perempuan David adalah pacar Johnny, yaitu saudara kandung Michael. Sejak kematian Johnny yang dihabisi oleh kelompok gangster Frank, adik perempuan David menjadi frustasi dan malah menjadi pecandu barang haram. Gun! Di keesokan harinya, adik perempuan David, yang diketahui bernama Lola, meminta uang kepada David untuk membeli barang haram. Akan tetapi, David enggan memberikannya karena ia khawatir kandungan Lola akan kenapa-napa. Yes, it is. Get his new general to the game. Setelah itu, Michael kembali menghadap Frank. Frank sangat senang dengan aksi Michael yang berhasil merebut wilayah kekuasaan geng musuh. Dan sebagai imbalan, Frank tanpa ragu mengangkat Michael menjadi tangan kanannya. Mendengar hal tersebut, tentu Michael sangat senang. Karena dengan begitu, misi balas dendam Michael tentu akan menjadi lebih mudah. Setelah itu, Frank kembali menugaskan Michael merebut wilayah kekuasaan geng musuh yang berada di wilayah utara. Frank meminta Michael untuk tidak perlu panik apabila dirinya ditangkap oleh polisi. Karena ternyata, Frank sudah menyuap oknum aparat korup, yaitu detektif Syam, untuk melindungi seluruh anggota gengnya.
Itulah yang menjadi alasan kenapa detektif Sham menutup kasus kematian adik Michael. Mengetahui akan hal tersebut, Michael semakin sakit hati kepada detektif Sham. Sehingga Michael akan memasukkan nama detektif Sham ke dalam daftar target yang akan Michael bantai untuk balas dendam. It's about like you. Martin, you're calm. Trap. Setibanya di markas geng musuh, Michael CS langsung membrutal. Setelah berhasil membantai mereka semua, Michael CS langsung merampas paket barang haram siap edar yang bernilai 5 juta dolar. Setelah itu, Michael CS merayakan keberhasilan mereka. Di sela itu, pacar Frank yaitu Jennifer, malah merayu Michael untuk bercocok tanam. Michael yang pedang tumpulnya, memang sudah lama tidak diasah, ia pun langsung meladeninya. Namun setelah Michael tertidur, Jennifer malah mengambil sampel DNA-nya untuk mencari tahu siapa Michael sebenarnya. Di kesokan harinya, Michael menemui Lola, yaitu adik David. Michael menasihati Lola agar stop mengkonsumsi barang haram demi anak yang ada di kandungannya. Karena Michael khawatir, keponakannya akan lahir cacat. Michael lantas jujur kalau sebenarnya dirinya adalah saudara kandung Johnny, yaitu almarhum tunangan Lola. Dan tujuan Michael bergabung ke dalam kelompok gangster Frank tak lain adalah untuk balas dendam atas kematian Johnny. Akan tetapi, Lola tidak begitu percaya dan malah menuduh Michael hanya ingin mengambil kesempatan. Pada malam harinya, Michael datang menghadap Frank. Frank memberitahu bahwa gengnya dan geng musuh, yaitu geng Paul, telah membuat sebuah kesepakatan, yaitu kesepakatan duel antara perwakilan antar geng satu sama lain. Apabila wakil dari geng kalah, maka geng tersebut harus merelakan wilayah kekuasaan mereka kepada geng yang perwakilannya menang. Frank meminta Michael yang menyanggupi duel tersebut. Tanpa berpikir dua kali, Michael langsung menyanggupi duel tersebut. Di keesokan harinya, Michael menemui David. Ternyata David sudah diberitahu oleh Lola perihal Michael yang mengaku sebagai saudara kandung Johnny. Dan bukannya marah, David malah berada di pihak Michael. Karena ternyata, David juga dendam kepada Frank yang telah menghabisi sahabatnya. Bahkan, David siap membantu Michael dalam misi balas dendamnya ini. No man is bigger than this. Pada malam harinya, Jennifer mendatangi Michael. Jennifer mengatakan dirinya sudah tahu kalau Michael adalah mantan polisi dan juga saudara almarhum Johnny. Jennifer mengetahui itu semua dari sampel DNA Michael yang ia ambil malam itu. Jennifer juga tahu tujuan Michael bergabung ke dalam kelompok gangster Frank tak lain adalah untuk balas dendam. Jennifer lantas jujur kalau sebenarnya ia adalah seorang agen FBI yang sedang dalam penyamaran untuk meringkus kelompok gangster Frank. Dan pada malam duel nanti, pasukan FBI akan beraksi. Meringkus kelompok gangster Frank berikut dengan geng Paul. Kill my brother. Is it just you? Do something to screw this up. Singkat cerita, duel yang paling ditunggu-tunggu sebentar lagi akan terjadi. Pemimpin geng musuh, yaitu Paul, berkata kalau geng yang kalah nanti harus tunduk kepada geng yang menang. Kemudian, perwakilan dari geng Paul mulai memasuki arena. Disusul dengan Michael, yang tubuhnya sangat kecil apabila dibandingkan dengan tubuh lawannya yang tinggi tegap. Namun nyali Michael sama sekali tidak terlihat menciut hingga duel pun akhirnya dimulai. Setelah melewati duel yang melelahkan, pada akhirnya, Michael berhasil menghabisi si lawan yang sangat tangguh ini. Setelah itu, pasukan FBI mulai melakukan penyerbuan. Alhasil, kedua geng berhasil diringkus, berikut dengan kedua pemimpin mereka, termasuk David. Namun sialnya, anak buah Frank yang bernama Kiko berhasil menculik Lola dan segera membawanya kabur.
Kemudian, Michael pun bergegas mengejarnya. Sampai pada akhirnya, Michael berhasil mencegat mobil Kiko. Di saat Kiko berusaha menghabisi Michael dari arah belakang, inilah yang pada akhirnya terjadi. Sampai akhirnya, Kiko berhasil dihabisi oleh agen FBI, yaitu Jennifer. Karena David sudah diringkus oleh polisi, tugas menjaga Lola kini diambil alih oleh Michael. Michael bahkan berjanji akan menjaga keponakannya yang masih di dalam kandungan Lola. Michael berjanji akan merawat si keponakan seperti merawat anak kandung sendiri. Kemudian, film pun selesai.